Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji Seputar hubungan pasangan suami istri Ketika melaksanakan jima atau hubungan seksual Ini bisa dipraktikkan dengan pasangan halal Anda. Bukan yang lain. Az-zawjah seorang istri yang memegang kendali. Fi ba'd al-ahyani yuhibbu az-zawju an yash'ura annaki anti al-musaythira fil 'alaqati. Di sebagian kesempatan seorang suami menginginkan, menyenangi Ia merasa bahwasannya engkau yang memegang kendali dalam urusan hubungan jima atau hubungan seks Wa annahu alaihi al istijabatu li talabati kifakat dan ia ketika itu ingin merasakan cukup merespon saja dengan sekian tuntutan-tuntutan urusan jima. Jadi pada paragraf ini, seorang suami itu kadang ingin istrinya yang aktif, istrinya yang memegang kendali. Misalnya, sang istri minta, ayo mas, balik, miring, naik, duduk ke samping. Nah itu yang menghandle itu istrinya sehingga dia cuma menginginkan merespon dan memenuhi dari sekian tuntutan-tuntutan sang suami. Dia pasif tapi pasif merespon. Kuni antil musaitirah wa marisi al jima'a farisa. Jadilah engkau sosok perempuan pada sebagian momen itu sosok yang memegang kendali dan praktekkan jima dengan posisi menunggang kuda atau menaiki kuda. Jadi model atau gaya yang dipakai gayanya seorang perempuan yang menunggang kuda. li zaujaki kecuplah suamimu. Wahrisi ala muda abati jasadihi dan bersemangatlah untuk mencumbu tubuh suamimu. Wasadrihi dan dada suamimu wa amakinil isaratil mukhtalifati dan semua tempat-tempat perangsangan yang beragam karena seorang istri menjadi sosok yang menghandle pada momen ini yang memegang kendali jimaknya maka istri ini harus aktif betul mulai dari mencium mengecup harus semangat ya bahasa kasarnya menjadi liar dan binal tapi liar pada suaminya. Apa ada manfaatnya? Oh uh, besar sekali manfaatnya. Suasana jima ini akhirnya ada perubahan. Perubahan mulai dari sisi gaya dan cara dan kenikmatannya biasanya berlipat ganda. Seperti itu. Nggak usah malu. Kalau kalian jadi istri, ya nggak usah malu. Kenapa? Ini untuk kebahagiaan bersama antara suami dan istri. Enggak kemudian suami itu harus aktif terus. Itu juga tidak baik karena cenderung monoton, tidak ada perubahan. Tapi apakah posisi jimaknya harus seperti orang menaiki kendaraan, menunggangi kuda? Katanya yang sudah kita maknai tadi iya, tapi tidak harus menggunakan gaya ini. Yang penting di sini kalian sebagai istri itu lebih aktif daripada suami. Contohnya seperti kalian menggunakan mode atau posisi jima menaiki kuda. Sehingga kalian harus mengecup, mencumbu, mencumbu semua tempat-tempat yang membuat suami kalian ini terangsang. Begitu. Bijasadihi pada tubuh suami Artinya titik-titik rangsangan yang beragam itu Yang berada di tubuh suami kalian Mulai dari paha, lutut, kemudian selengkangan, pusar Kemudian apa itu kedua biji zakar, macam-macam lah Ikhla'i lepaslah olehmu malah bisa zaujaki Baju-baju suamimu Wabadiri antibizimamil umuri Wabadiri dan bergegaslah anti engkau wahai istri Bizima umuri dengan memegang kendali beberapa perkara Hatta yahdusal ilaj Sehingga terjadilah nanti penetrasi atau masuknya zakar ke dalam farji Fahadhil harakatu Gerakan-gerakan ini Tash'uru merasakan azawju siapa suami bil isarati dengan perangsangan wasyahwati dan syahwat bisyaklin kabirin dengan bentuk yang besar yang dahsyat li'annahu karena sesungguhnya suami fi hadhihi lahzati pada kesempatan-kesempatan ini pada momen-momen ini yasyuru ia, ia merasakan bihubbiki dengan cintamu wasyatiqi dan kerinduanmu waragbatiki dan keinginanmu Bimu marah saat terjadi mahu dengan mempraktekkan hubungan seksual bersamanya. Waktu saat itu, dan gerakan ini akan membantunya. Alal wusuli untuk sampai ila ala doraja zirwatil watelejin pada puncak level klimaksnya seksual. Pada level tertingginya, puncak seksual artinya nyampe pada klimaks nyampe orgasme. Karena sekarang posisi kalian wahai para istri menjadi sosok yang menghandle kendali yang memegang kendali urusan jima bersama suami kalian. Ya lepas baju suami itu. Kemudian segera bergegas pegang kendalinya. Sampai terjadi penetrasi atau masuknya zakar ke dalam farji. Setelah melalui perangsangan-perangsangan dari titik ke titik yang lain, gerakan-gerakan ini akan menjadikan suami kalian merasakan perangsangan dan syahwat yang besar. Kenapa? Karena pada momen ini, ia merasakan dengan cinta kalian, merasakan dengan kerinduan kalian, keinginan kalian untuk berjima' bersamanya. Dan ini juga akan membantu suami kalian sampai pada level tertinggi dari jima. Artinya bisa sampai klimaks orgasme dan merasakan keenakan dalam urusan seksual. Jadi yang seperti ini bukan kemudian mencederai moral, tidak. Apakah ini menjatuhkan moral, tidak. Ini perlu dilakukan Asalkan dilakukan bersama pasangan halal kalian, sehingga ada suasana yang luar biasa.